kan kita mah sering buka WA kan ya Pak. Pak Tio kemana ya? Pertama-tama sih saya sangat kecewa, sangat pasti sangat kecewa terhadap oknum, kalau saya katakan itu sebagai oknum ya, terhadap pencemaran nama baik hotel kami. Karena kami juga kondisi itu niatan sekali oknum itu terhadap medsos yang mengekspos hotel dengan nama kami juga tercantum di situ, sehingga kami mengajukan atau melangkah menjadi proses jalur hukum, dan kami juga sudah kerjasama dengan pihak Polda Jabar dan pelaporan, sedang dalam proses pelaporan untuk menuntut dan pencemaran nama baik. Terus sudah gitu juga dengan cyber juga kami juga kerjasama, karena di sini kami bukan kami yang di ini, tapi kami yang dirugikan terhadap case yang diekspos di medsos. Mudah-mudahan dia pun juga jera, dan saya juga secara melakukan bahwa kami juga di sini hotel yang selama ini berjalan adalah family. Jadi kegiatan-kegiatan kami biasa family yang dengan suasana menciptakan suasana alam.